kembali lagi di MasterChef Indonesia. Selanjutnya Ray yang akan berjuang mendapatkan 3 yes dari para juri dengan hidangan mie ayamnya. Nama saya Raihan, asal dari Jakarta, umur saya 26 tahun, profesi saya sebagai tukang mie ayam. Karena saya tukang mie ayam, untuk audisi kali ini saya juga akan masak mie ayam. Saya masak ini soalnya ini resep keluarga saya dan mie resep dari mama saya. Jadi harus enak. Saya termotivasi untuk menjadi pemenang MasterChef. Nanti kan kalau saya menang, saya bisa jadi selebriti chef. Oke, silakan masuk. Halo chef. Halo. Bro. Namanya siapa? Namanya Raihan chef. Raihan. Yes. Umur berapa? Umur 26 tahun. Pekerjaannya apa, Raihan? Saya tukang mie ayam, chef. Tukang mie ayam? Yes. Mie ayam apa nih? Gerobak biru apa depot atau? Gerobak mie, chef. Hah? Gerobak mie. Iya, yang biru. Yang coklat. Oh, yang coklat. Berarti 12.000 satunya? 15.000, chef. Wih, mahal. Udah berapa lama jualan mie ayam? Udah 2 tahun, chef. Oke, waktunya 5 menit ya. Dimulai dulu sekarang. Iya, chef. Jadi kerjanya tukang mie ayam, beneran? Iya, chef. Tukang mie ayam, beneran. Ada tempat jualan? Ada, chef. Di daerah? Di daerah Mampang. Mampang. Mampir, chef. Boleh, boleh. Kalau memang enak, saya mampir. Kenapa ikut bantu chef, Ryan? Jujur sih, disuruh mama saya, chef. Sama saya jujur juga pengen jadi selebriti chef. Hmm. Kalau bisa. Kalau bisa. Impian saya sih gitu. Oke. Okay. Well, show us what you got. Yes. Setidaknya kamu jujur. Jadi resep mie-nya itu dari ibu ya? Benar. Yang membuat salah spesial dari mie-nya itu apa? Mie-nya itu pakai telur bebek, chef. Oh, oke. Okay. Jadi lebih ini ya? Gurih. Lebih gurih. Benar. Ya? Lebih fatty, lebih gurih. Mahal dong. 15.000, chef. 15.000? Iya. Murah dong. 15.000 mie telur bebek. Oke, okay, yuk. Tinggal 3 menit. Raihan. Kondimennya apa aja? Ada mie? Ada mie. Ada poached chicken. Ya. Saute mushroom. Ya. Sama sambal. Pantes ini mie-nya mahal. Ayam rebus dibilang poached chicken, jamur dibilang mushroom, bule-bule dikit tambah 3.000 kan? Saya pelit. Chef Arnold kalau main itu deh. Barang-barang mahal. Gerobaknya dibeli juga. Kayaknya. Dia kalau barang-barangnya mahal, makannya pelit. 2 menit. Ini kamu pakai di piring, berarti mie-nya mie kering ya? Iya, chef. Bingung dia. Ayo cepetan, ya, makanan kamu nggak jadi, kamu nggak lolos audisi, kamu terkenal ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, udah. Tuh. Bingung dia. Pokcoy. Hah? Pokcoy kurang, chef. Ya udah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Bakmi ayam. Bakmi ayam, chef. Sama poached chicken. Yes, habis itu saya basting pakai butter. Apanya? Si poached chicken, biar okay. Ada tekstur aja. Ini breast kan ya? Yes. Ini resepnya ibu ya, bakminya ya? Iya, mie. Sambalnya juga? Sambalnya kalau jualan biasanya cair. Ini saya agak buat pure. Dikit. Kentelinnya pakai apa? Sambalnya. Saya saute aja, abis itu saya kasih air, redus, kasih air gitu. Sampai matang. Oke. Okay. Poached chicken. Yeah, pakai dada? Pakai dada, chef. Mana motongnya nggak benar tuh? Sate mushroomnya di sini? Iya, tadi. Sate. Ada berapa? Two kinds. Pakai kampinyon sama si meiji. Itu pakai kuah dari poached chicken. Kan? Hai, chef.
Halo. Gimana Chef Renata, suka mie ayam gak? Suka lah. Tapi saya lumayan picky sama mie ayam. Oke, Raihan. Ya, Chef. The noodles, mie-nya sendiri enak. Saya suka teksturnya kenyal, chewy, soft, lembut. Saya suka bakmi yang seperti ini ya. Sambalnya is good. Refreshing. Yes. Plating bisa dipilih dengan baik karena kamu ada sambal. Jadi ini ngompi sedikit di bowl yang sedikit cekung itu akan lebih enak lagi makannya ya. Yes, Chef. Chicken. Poached. Yes. Itu bagian dada kamu poach dan kamu masak lagi, kamu seared. Yeah. Itu dry. Too dry. Ya, keringnya too dry dan juga tidak ada seasoning-nya. The broth is good, just right. Tapi apakah ini cukup dengan hidangan mie ayam yang lebih elevate? Especially poached chicken kamu yang kamu habis poach, kamu seared itu kering di atas. Ya? Ya, Chef. Oke, kalau saya dari segi komposisi, ayam kamu segitu banyaknya, noodle yang disebut ini ada hidangan mie ayam, noodle-nya kurang banyak. Karena komposisi saat kamu menyajikan itu penting sekali ya. Di sini kamu membuat twist dengan menambah saute mushroom, tetapi itu juga hanya sebagai 1-2 kurang memberikan komplimen jelas kepada hidangan ini sendiri. Untuk penempatan kuah, alangkah baiknya kalau pakai bowl untuk kuah itu bundar, bukan yang kotak seperti itu, ya, karena akan susah untuk diambil dengan sendok bebek. Ya, itu udah ada aturannya. Apakah ini taste good? It's good. Tapi ini adalah audisi MasterChef. Yes, Chef. Dan sialnya kamu ini adalah ke-9, di mana kita terus elevate hidangan daripada peserta. So, we'll see. Masalah piring sudah dibahas. Yes, Chef. Noodle-nya enak. Saya suka teksturnya, dia gurih. Ayam, again. Lumayan kering untuk ukuran poached chicken, bisa lebih succulent lagi. Di sini yang saya sayangin untuk kamu membuat plating yang lebih modern, mencoba untuk meng-elevate mie ayam. Kalau mau di-elevate, elevate yang benar, elevate sekalian. Ini enggak hanya dengan kamu naruh satu dada ayam dimasak dengan butter, terus jamurnya pakai shimeji, terus dia jadi elevated mie ayam. Kalau mau di-elevate, elevate sekalian. Kamu ada permainan tekstur. Kalau kamu nggak mau, kamu udah pede dengan mie ayam kamu yang asli, bikin yang otentik. Kamu bawa tuh mangkok yang ada ayamnya. Yeah. Kasih sumpit. Yeah, karena konsep ya, konsep penting. Yes. Oke, Ryan, silakan balik ke depan. Oke, Ryan, I like the noodles ya. Yeah. Noodles good, flavor is there. Cuman kurang konsep dan saya rasa kamu juga bisa lebih baik lagi. So for me it's a yes. Thank you, Chef. Okay. I'm not gonna make it easy for you. Karena ini adalah salah satu makanan Nusantara, gerobak yang paling saya suka itu somai sama mie ayam. So noodle-nya good, but then again, kamu fail di chicken dan juga di mushroom untuk sebuah hidangan ini menjadi lebih wow. So for now, saya harus say no. Okay, thank you, Chef. So it's all up to you. Well, menurut saya kamu untuk audisi ini lumayan thinking too much. Yes, aja ya, you're trying to do more yang sebenarnya nggak perlu, mungkin yang kamu belum kuasai. Kamu
kamu punya bisnis mie ayam, buat mie-nya sendiri. Mie-nya enak. Saya tetap mau lihat kamu di bootcamp lagi. So, dari saya itu yes. Thank you so much. Yay. Tolong dipakai. Pakai dong. Pakai. See, you gonna see me in the bootcamp. I'll see. Okay, Ryan. See you in bootcamp. Good luck. Thank you. Good luck. Thank you, Chef.